Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, 11 Desember, yang bertajuk Penjagaan Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 9 hingga 11. Karena Engkau telah menjadikan Tuhan tempat Engkau menetap, Yang Maha Tinggi tempat aku bernaung. Kejahatan tidak akan menimpamu, dan wabak tidak akan mendekati tempat tinggalmu, karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya menjagamu untuk memeliharamu walau di mana kamu berada. Para malaikat diperintahkan untuk menjaga dalam setiap keluarga. Setiap satu mempunyai penjagaan dari malaikat kudus. Malaikat-malaikat ini tidak boleh dilihat, tetapi kadang-kadang mereka menyinarkan terang mereka dengan sangat jelas sehingga ia disadari. Saya percaya inilah case-nya dalam pertunjukan yang kamu telah terima. Pertunjukan ini mengajar kamu bahwa Tuhan mengasihi kamu dan bahwa malaikat-malaikat-Nya senang mengawal kamu. Kamu dipelihara oleh kuasa Tuhan. Banyak perkara yang mempunyai ciri yang sama akan berlaku. Pertunjukan terang ini ialah untuk mendorong kamu, sementara kamu berkata, "Ia telah dilakukan untuk berbuat benar." Kamu telah melihat sekilas pada terang Tuhan, dan biarlah ini benar-benar mendorong hati kamu, membuatkan kamu bersyukur. Semua kita harus bersyukur pada setiap masa untuk kebenaran itu, bahwa malaikat-malaikat menjaga kita dari saat ke saat. Sangat ramai akan bersukacita dan bersyukur kalaulah mereka melihat terang yang kamu telah lihat. Apabila kamu menyelidiki Alkitab, coba untuk menjadi benar dan berbuat benar. Para malaikat yang menjaga langkah kakiku bersuka cita. Malaikat-malaikat surga datang dalam cara yang jelas kepada mereka yang bertindak balas terhadap bukti kebenaran dan coba untuk menurutinya. Dan jika malaikat-malaikat ini tidak selalu kelihatan, kamu harus ingat bahwa mereka tetap hadir, cuma mata semula jadi kamu tidak dikuatkan untuk melihat terang itu. Masalah besar dengan kita semua ialah bahwa kita tidak mengambil masa untuk berpikir bahwa makhluk-makhluk surgawi ada dekat kita untuk membantu kita dalam setiap keinginan kita untuk berbuat benar. Terang surgawi telah datang sangat dekat denganmu. Bukti telah diberikan kepada kamu bahwa Tuhan mengasihimu dan pedulikan kamu. Kamu boleh meneguhkan hatimu dan merasa bahwa kamu menerima kekuatan dan kasih karunia untuk melakukan semua yang baik yang mampu kamu lakukan. Orang Kristen ialah seorang yang belajar dari Kristus setiap hari, memikul tugas-tugas kecil dalam hidup, memikul beban satu sama lain. Dengan demikian, kamu akan mempunyai persekutuan dengan Kristus. This Day with God, page 160. Doa kita pagi ini, Tuhan yang dikasihi, ingatkan kami bahwa Engkau datang mendekat sementara kami berusaha untuk mengetahui kehendak-Mu. Terima kasih untuk terang yang Engkau sinarkan di jalan kami. Semoga kami mengongsikan berkat ini dengan orang lain. Amin.